Nah oke bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bos. Nah oke, selamat datang kembali bos di channel saya ini, channel Mas Eko Ternak Ambing Channel. Biasa bos, channel peternak jadi-jadian jauh seperti saya ini bos. Nah oke, dalam kesempatan video kali ini saya ikut mereview bos. Ini diminta mereview kandang kambing atau kandang domba bos ini, ukuran 8x1,5 meter. Nah ini bos, ini segera dimulai bos untuk, nah ini pemasangan ini memang harus diluruskan atau dibenang seperti ini bos, atau ditimbang. Nah, ini biar pemasangan jadi mudah bos ya. Nah, seperti ini. Ini tentunya ini di tempatnya Pak Haji Mansur bos. Ini di area Medalsari bos, Pangkalan Karawang Barat, Jawa Barat bos. Seperti ini. Nah ini bos, ini yang akan direncanakan nanti untuk kandang domba sistem koloni atau breeding bos. Jadi nanti juga ada untuk kandang anakan juga yang di sana. Nah ini proses pemasangan untuk lantainya seperti itu bos. Nah bisa dilihat di sini toh bos. Tentunya mas ini Mas Dwi atau kepala produksinya ini dibantu oleh beberapa tim kandang itu, ada 3 teman di sini bos, ada Mas Samsudi, ada Mas Nopi, juga Mas Sukiran di sini bos. Nah ini dipasang oleh 4 orang saja bos, seperti ini itu. Nah bos, ini pemasangan palungan pakan atau tempat pakannya seperti itu bos, ini tidak di pelitur. Nah ini cuman disugu semua atau diserut gitu bos, untuk kayu-kayunya kecuali lantainya ini tidak disugu atau tidak diserut. Dan seperti ini bos, ini pintu dari samping sini, tidak dari depan ataupun belakang, ini dari samping bos. Oh seperti ini bos kira-kira. Nah, ini tinggal pemasangan atap juga itu, untuk pemasangan palungan seperti ini. Nah itu bos. Nah terus pemasangan atap atau asbes masing-masing ini 1,5 meter bos, depan belakang 1,5 meter itu bos. Nah ini sementara masih dipasang ini, itu wuwung-wuwungnya seperti itu tuh bos. Ya memang seperti ini. Ini alhamdulillah bos, setelah 1,5 jam ini sudah hampir selesai bos. Ya seperti ini. Ini di area Kerawang itu, Jawa Barat bos. Ponokwi wis perbatasan Bogor bos. Nah Kabupaten Bogor Jawa Barat juga itu. Nah ya kurang lebihnya seperti ini bos kira-kira. Ini kandangnya ini ada 2 kotak bos, yang 1 kotak ini 6 meter, yang 1 kotak lagi 2 meter bos, itu khusus untuk anakan kambing nanti ya. Kapasitas 25 ekor ini bos, indukan loh bos. Oh seperti itu kira-kira dari depan itu. Nah, ini proses pemasangannya asbes bos, seperti itu itu. Nah tinggi total ini 225 sampai 235 ini bos. Nah, seperti ini. Nah nanti harganya berapa sampai di area sini bos, nanti akan saya tanyakan langsung sama Mas Dwi sebagai kepala produksinya bos itu. Yo men kabeh kepenak. Nah ini sudah selesai bos. Tuh, seperti ini. Nah seperti ini bos. Dan untuk harganya bos, oke, kita langsung tanyakan saja bos sama Mas Dwi toh. Yo tentunya sebagai kepala produksinya bos, kandang seperti ini. Nah oke. Dan sudah selesai ini Mas Dwi. Sudah selesai Mas Dwi. Nah ini sampai di Kerawang ini berapa ini Mas harganya ini?
Ini 18,5 Pak. 18,5 ini tanpa pemisah kotoran, tanpa di pelitur ya Mas ya. Nah ini 8 kali 1,5 meter. Nah ini Mas, misalnya ini dikasih pemisah kotoran berapa Mas ini? Ini jadi 20 juta Pak. 20 jutaan ya. Nah, sampai Kerawang ya Mas ya. Nah ini penggarapan Mas berapa hari ini Mas? 5-6 hari ini Pak. 5-6 hari selesai ya Mas. Nah, seminggu berarti sudah sampai di lokasi ya Mas ya. Nah oke, terima kasih Mas Dwi, terima kasih. Nah seperti itu bos, keterangan dari Mas Dwi soal harganya bos. Ya kalau biasa itu regane ya ora medeni bos, jenenge wae ya kur iki cerot dene iki saling membantulah bos yang mungkin kesulitan untuk bikin kandang. Nah seperti ini bos, ini tanpa di pelitur ya seperti ini. Loh kayunya tidak ngisin di sini juga bos, untuk kayu biasa seperti ini itu. Tadi sudah saya sampaikan itu. Nah dan ini selesai alhamdulillah pemasangan 1,5 jam bos, selesai. Nah tadi sudah saya spek juga itu. Nah dan monggo misalnya ada yang suka dengan kandang model seperti ini ataupun model yang lain ukuran, silahkan request itu. Nah untuk kandang apa, nah silahkan request bos. Nah, soal harga nanti bisa dinego-nego, nomor Mas Dwi ada di judul video ini, juga ada di deskripsi video itu, langsung bisa tanyakan bos. Nah, silahkan utarakan ke mawanya seperti apa model kandangnya, monggo bisa nego-nego sama Mas Dwi itu. Sing penting penak ngono kuwi rembukane bos dan amanah itu. Nah mungkin seperti itu dulu dari Mas Eko Ternak Kambing Channel soal kandang kambing ini. Nah, itu. Nah, semoga sedikit banyak bermanfaat untuk teman-teman semua. Itu. Nah, oke begitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bos. Matur nuwun.